itu peradaban. Harapan hanya menjadi sebuah harapan tanpa adanya sebuah tindakan. Hari ini saya ingin bersama dengan Bapak Ibu sekalian, saya ingin bahwa harapan bisa menjadi kenyataan. Siapa yang berharap pengen punya bisnis yang maju pesat di negeri kita? Katakan. Siapa dari Anda yang pengen hidup bebas dari utang dan privat? Katakan saya. Siapa dari Anda yang pengen satu ketika bisa berbagi ilmu untuk orang banyak? Angkat tangan, katakan saya. Siapa dari Anda yang sungguh-sungguh pengen bisa mengajarkan sebuah kebaikan untuk keluarga dan anak cucu keturunannya? Angkat tangan, katakan saya. Baik, benar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nggak punya sertifikat mertua saya untuk jajan, aku nggak ada itu juga. Yanto dan Sulis Surabaya, Iqbal Hendani dari Padang, Bowo Tangerang, Di Paji Ngawi, Prabu Bekasi, Seiko in Bekasi, Hendri Didiarto Malang, Rama Rerai Malang, Wahyustiaji Batang Jawa Tengah, Nina Jakarta Timur, Diki Jakarta, Sabaritana Tarigan Medan, Ahmad Maulana Sukabumi, Anton Solo, Saifullah Ahmad di Solo, Celani Tegal, Rizal Muhammad Yusuf Karawang, Intan Permata Dewi Kudus, Salehuddin Wonosobo, Samudra Resi Mojokerto, Heri Badura, Dwi Priambodo, Rina Prihastuti, Kebumen, Turrahman Andahil, Bojonegoro, Selamat Prasetyo, Purwodadi, Miftah, Salatiga, Wawan, Marang, Ad Safat, Cilegon, Setias, Yogyakarta, Haribowo, Temanggung, Iswan Herdiatnan, Pemalang, Muhammad Salman, asli Bali, Sipuhudin dari Bandung, dengan teman saya Isma dari Bandung juga, Bayu, Sidoarjo, Rozianto, Johor Baru. Sangat inspiratif, jadi apa yang gak ada di otak kita tuh kayak didobrak sama Mas Arli, kreativitas kita tuh dibangun lagi, dan kita dibimbing bisnis itu dari nol. Kita gak tahu apa-apa, caranya bikin produk gimana, kita diajarin semuanya itu sampai pemasarannya, sampai sukses, sampai laris. Dan hebatnya di bisnis coaching ini, kita digaransi seumur hidup. Benar-benar bermanfaat, yang tadinya saya gaptek, gak tahu apa-apa, itu bisa dapat ilmu baru karena saya sendiri juga kerja di luar kota. Tapi saya dari Semarang berharap dengan bekerja dan juga membangun bisnis nantinya bisa lebih maju dan membantu perekonomian. Mindset saya mulai terbuka. Ternyata bisnis itu hanya bisa dimulai dengan modal recehan. Nggak harus modal-modal yang besar sekali.
sangat membantu dan pikiran saya terbuka untuk mencari ide-ide baru, karena di teman-teman yang lain juga sebelum ikut BC11 ada pre-training dan teman-teman sekalian udah punya produk dan sudah bisa laku dijual. Itu menambah buat saya tambah semangat untuk membuat produk. Bahkan peserta juga di challenge untuk membuat produk sendiri walaupun masih prototype, dan alhamdulillah saya termasuk salah satu yang beruntung mendapatkan hadiah dari challenge berupa tiket pesawat terbang dari Surabaya ke Jakarta. Dan sekarang di acara saya juga mendapatkan hal yang lebih banyak. Mengikuti acara bisnis coaching hari ini, saya tadinya sudah nggak alergi dengan acara-acara seperti ini, tapi saya lihat di sini adalah keikhlasan dari Mas Ali yang sudah diterapkan, dan kami meyakini bahwa kami pun juga akan mampu menerapkan. Ilmu yang bermanfaat, sangat bermanfaat, alhamdulillah. Baru kali ini saya mengikuti seminar yang cara-cara untuk dapat sukses diajarkan terbuka, diajarkan secara detail. Ternyata ilmu yang sederhana ini mampu mengangkat kita dan membuat kita mungkin lebih baik dalam bisnis. Terima kasih pada Mas Arli Kurnia telah membimbing kami semua peserta bisnis coaching angkatan 11 ini, mulai dari nol sampai mempunyai bisnis sendiri sampai pemasaran, yang terpenting bebas dari riba dan utang. Membuat kita menjadi ingin maju dan keluar dari semua yang menjanggal di hati, terutama untuk memulai sebuah bisnis harus dari nol, tanpa hutang dan tanpa riba. Sebuah ilmu baru bagi saya dan untuk teman-teman yang mungkin seprofesi dengan saya seorang PNS, pelatihan ini memberikan bekal untuk bagaimana kita bisa mempunyai bisnis dan menjadikan sebuah pendapatan baru, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan. Saya merekomendasikan kepada teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ini untuk kemudian kita bisa menjadi pebisnis pemula. Melihat sosok yang sangat inspiratif dan memberikan sangat solutif sekali, apalagi baru kali ini ada seminar yang coachnya mau membimbing sampai akhir, dari nol sampai akhir, bahkan tadi malam saya sempat sampai jam 2 konsultasi. Di awal tuh karena takut modal dan lain-lain, tapi Mas Ari ini yang mengubah cara berpikir saya. Wah, bagus sekali untuk ikut acara ini. Untuk itu saya tidak merasa rugi. Dari itu saya juga mengikuti Klinos dari Mas Arli, saya sudah menjualnya. Di sini itu lebih simpel, lebih religius, dan kalau agami sih tidak, cuman lebih sederhana lagi. Nah, untuk kesannya di sini wow banget pokoknya, sampai-sampai ide yang tadinya belum keluar langsung keluar gitu. Jadi tinggal prakteknya aja gitu. Sangat membuka wawasan, membuka yang tadinya kita nggak tahu, kita ragu-ragu kita mau mulai dari mana. Mas Ali memberikan pengalamannya yang sudah dipraktekkan, yang sudah teruji, sehingga kita menjadi yakin untuk memulai dan tidak ragu-ragu lagi. Ada satu yang membuat saya makin motivasi selama 2 hari ini, yaitu berkaitan dengan usaha. Yang pertama, lakukanlah sesuatu yang kecil tetapi cepat, sehingga mendapatkan income pun kita bisa cepat meskipun kecil, tapi itu ada kontinuitasnya. Luar biasa, ada hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Top pokoknya ada hal yang ikut. Bagi saya gitu yang masih berumuran 20 tahun, ini sangat memotivasi saya semoga menjadi pengusaha muda di kemudian hari. Menurut kami sangat bermanfaat sekali, kita bisa mendapatkan ide-ide kreatif dan cara bagaimana memasarkan produk yang kita buat. Sangat luar biasa ya, karena di sini yang sebelumnya saya nggak punya ide, di sini saya explore, benar-benar dilatih, benar-benar dikasih tahu bagaimana cara mengeluarkan ide-ide dalam pikiran, bagaimana cara pikiran kita agar kreatif dan nanti bisa berpikir untuk mengembangkannya. Mas Ali menjelaskan secara detail mulai dari buat produk, cara pemasarannya, juga bimbingan sampai nggak terbatas. Mas Ali ini orang praktisi, jadi kalau memberikan materi berdasarkan pengalaman, bukan hanya teori, keren. Banyak sekali membantu motivasi terhadap saya, terutama ide-idenya yang cemerlang. Saya merasa mempunyai wawasan baru ya, banyak sekali yang dapat saya terima, terutama untuk fundamental seorang entrepreneur. Mantap sekali, saya sangat banyak dapat ilmu dari Mas Arli, dan saya harap semuanya harus ikut bisnis ini untuk selanjutnya. Mantap. Mas Arli itu orangnya humble, orangnya sangat ramah lah. Saya penulis buku Kun Baitullah, saya udah kenal beliau udah lama dan Masya Allah sangat luar biasa sekali ilmunya, sangat powerful sekali bisnis coachingnya, karena di sini kawan-kawan akan dibimbing dari mulai nol sampai kawan-kawan bisa mendapatkan omset ratusan juta atau mungkin miliaran ya, tergantung dengan bagaimana kawan-kawan praktek. Dan yang lebih powerful lagi adalah kawan-kawan akan dibimbing dari mulai belum bisa apa-apa sampai benar-benar berhasil.
saya banyak ilmu-ilmu yang baru, terutama mengembangkan diri di bidang bisnis ini melalui media sosial. Anti ribanya betul-betul oke, nggak ada yang di Indonesia ini macam Mas Arli yang gejor-gejoran untuk melawan anti ribanya. Apa kabar?